Assalamualaikum, salam saiyo sakatu. Bupati Padang Pariaman Ali Mukni menghadiri acara implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau yang biasa dikenal dengan GERMAS di lapangan bola Nagari Campago, Kecamatan Lima Kutu Kampung Dalam pada Senin 26 Agustus 2019. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Camat, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat Nagari Campago, Kepala Sekolah Sekecamatan Lima Kutu Kampung Dalam, Ketua Ormas, Ketua Karang Taruna Kabupaten Padang Pariaman, dan Kelompok Masyarakat Nagari Campago. Memantau tekanan darahnya. Jadi periksa kesehatan Bapak Ibu, ini bagian dari gerakan masyarakat sehat. Supaya kita tahu bahwa tekanan darah kita sudah mulai meningkat. Kemudian saya apresiasi yang luar biasa Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, staf ahli tidak merokok. Tepuk tangan dong. Ini contoh yang luar biasa. Dari Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda di Padang Pariaman tidak merokok. Ini mungkin barangkali masukan juga bagi kita Pak Sek. Mungkin kalau rapat nanti jam 2 kita rencanakan rapat evaluasi ya. Kita catat juga dari OPD pasien yang ada, khususnya yang laki-laki, berapa pasien yang tidak merokok dan berapa pasien yang merokok. Ini kan data juga, supaya kita bisa sosialisasikan. Jadi semuanya, masalah kesehatan, masalah apapun, ya diawali dengan komitmen diri kita masing-masing. Dari Kecamatan Lima Kutu Kampung Dalam, Novia Ratna Dewita, untuk Padang Pariaman TV, melaporkan.